Pasha Critical Merlemen hari ini ya. Ada Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita NZBSF Farm. Di video kali ini sesuai permintaan para viewer untuk bagaimana cara merawat calon prepupa atau calon indukan untuk BSF kita. Nah, ini karena medianya tebal dan sudah kering, maka untuk langkah pertama kita kurangi dulu. Kurangi medianya atau kasgotnya kita kurangi. Nah, langkahnya adalah kita gunung-gunungkan seperti ini. Jadi kita gunungkan, kita balik medianya, ini panas sekali ya. Kita balik. Setelah itu nanti kita sisir untuk medianya ini. Kita balik dulu. Setelah itu kita gunungkan. Sambil nunggu larvanya turun, kita balik sebelahnya. Jadi usahakan untuk calon prepupa ini kita baknya bak sendiri ya, bak terpisah. Jangan dicampur dengan bak panen. Jadi khusus bak indukan itu khusus saja buat indukan. Jangan dicampur dengan bak panen. Agar siklus kita terjaga. Jadi usahakan untuk medianya selalu tipis. Media selalu tipis agar si prepupa itu cepat migrasinya. Nah, ini kita gunungkan sampai nanti maggotnya kelihatan ya, setipis mungkin kalau bisa. Ini sudah tipis, ini sudah tinggal maggot, kasgotnya tinggal sedikit. Nah, nanti maggot yang ikut ke bak kasgot nanti kita bisa sortir lagi untuk mempercepat proses ya. Ukurannya besar-besar karena dari awal, dari pertama netas itu kita pakan sudah nutrisi. Jadi usahakan untuk yang calon indukan itu pakan yang bagus agar nanti bisa menghasilkan lalat yang besar, prepupa besar, lalat besar, maka insya Allah telurnya juga akan banyak gitu. Ini satu-satunya biopon kita yang pakai semen, karena yang lain di atas kolam, jadi kita semua biopon kayu. Nah, untuk di farm saya sendiri, di NZBSF Farm, kita punya 30 meter ya, 30 meter untuk bak migrasi. Untuk bak cetak pupanya kita ada 30 meter, karena kebetulan juga banyak permintaan prepupa dari luar. Untuk kebutuhan kita sendiri, kita hanya butuh 5 kilo satu hari.
sudah tipis sekali magotnya ya. Maksudnya medianya sudah tipis sekali, ini magotnya sudah mau bubar. Habis itu kita kasih pakan. Nah, ini pakan kita. Pakan kita bentuknya cair ini. Waduh, cair luber. Ini campuran fermentasi ampas tahu, roti dan kulit nanas. Nah, kita langsung siram. Jadi nanti kita lihat setelah kita kasih pakan, biasanya yang hitam itu langsung migrasi. Apalagi ini pakannya pakan basah. Ini lumayan over bobotnya. Jadi begitu saudara. Untuk perlakuan calon prepupa itu usahakan media setiap hari kita cek. Tujuannya adalah apakah media tebal atau enggak. Kalau memang tebal harus dikurangi atau dipangkas. Setelah itu kita kasih pakan baru. Untuk pakannya juga harus menyesuaikan, maksudnya sedikit-sedikit. Kalau memang kok besoknya atau nanti sore udah habis, oh berarti si larva ini masih kenceng makannya. Tapi kalau memang kasih sedikit kok enggak habis-habis, berarti itu udah memang sudah mau masuk fase prepupa gitu. Nah, ini setelah kita kasih pakan ya, jadi yang hitam ini sudah mulai langsung migrasi. Ini prepupa udah mulai migrasi, itu di pojok sana juga banyak yang hitam. Nah, itu di pojok juga udah mulai migrasi ya. Jadi begitu kita kasih pakan, larva yang putih yang memang dia masih butuh makan, dia makan. Yang hitam karena nggak nyaman dengan pergerakan yang putih, maka dia migrasi gitu. Nah, untuk di biopon ini kita nggak pernah sampai habis ya. Jadi nanti kalau udah beberapa hari kemudian sudah banyak yang migrasi, nanti kita tambah untuk larva baru. Jadi jangan sampai kosong untuk biopon migrasi ini atau biopon indukan ini, jangan sampai kosong. Kalau kosong maka nanti akan terganggu siklusnya, karena kita harus mulai dari nol gitu. Nah, ini migrasi ayam putih jatuh lagi gitu. Itu udah banyak, mungkin ya sekitar 5% lah, ini baru 5% yang hitam. Biasanya lebih cenderung banyak migrasi itu nanti di petang ya, di malam hari itu banyak. Oke, teman-teman semua.
Sekian dulu video dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, untuk subscribe agar channel ini